Halo teman-teman, ini ya mau kasih tahu untuk cara pasang semprotan air ya, atau washer. Ini yang lama sudah rusak ini ya. Dilepas dulu ini, lepas dulu sembah, dilepas dulu ini ya soketnya. Setelah itu kita buka ini baut 10 ini. Yang lama sudah rusak ini ya, sudah bocor, putus. Harus dibuka dulu ini. Sama yang satunya ini ya. Ya, kita lanjutkan. Dot ini mbak, ah ini ya, kita congkel saja masangnya. Diakal, dilem, makanya sulit ya. Harusnya enggak pakai lem ini, pakai sealer, pakai seal ini mas. Nah, ini yang terpakai ini. Ini dilem sama orangnya, diakal. Harusnya pakai ini ya. Dimasukkan dulu. Nah ya. Nih, perhatikan nih. Tekan ya, yang nekan nih pas ini, ditekan nih. Jangan sini, yang tengah. Nah, sudah. Belum ya, masih kurang rapet. Sip, pokoknya enggak bocor ya. Enggak bocor, sip. Sekarang kita tes. Tes, Bang. Tes, tes. Tes dulu, Bos. Wah, selangnya rusak, Bos. Coba, Pak, petek. Coba ini ya, bos. Oh, banter ya. Wah, habis airnya. Lagi, bos. Wah. Lagi, bos. Nih. Wah, hebat, bis. Oh, bos. Matikan, bos. Pasang selangnya dulu ya. Coba pakai selang. Aja, Pak, bos. Wis, yo sip, bos. Wis, wis. Tinggal tancep noy, pasang dia, kita tancepkan sini. Wah, mbak ini minta diakal, Pak. Pak ya. Tuh nyala yo. Ah, sip. Simbah, Simbah. Starter ya, Mbah. Starter ya, Kak. Starter ke sini.
starter wah. Di starter. Ah, coba bah, iki bah. Wah, ya tinggal setel ya ini ya. Ah, sudah ya. Terima kasih. Untuk tadi pemasangan washer ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk Sejoli Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ini nyetelnya untuk pakai kemiti ya. Nanti kita congkel ya. Dicukit lubangnya. Enten kemiti ya, Mbah? Nyetel. Oh, yes. Ada kemiti biar disetel sendiri ya. Lubangnya ini dicongkel ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.